Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para bapak ibu sekalian jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Kamis tanggal berapa kalian rasa? 2. Betul ya? 2 Rabiul Akhir ya. 2 Rabiul Akhir tahun 1436 Hijriah ya. Kita sudah masuk bulan Rabiul Akhir. Berarti saudaraku Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syakban ya. Kemudian Ramadan. Jadi memang waktu ini amat sangat cepat sekali. Di antara tanda kiamat adalah waktu itu berjalan sangat cepat. Tak kroso, moro-moro ya. Bahkan beberapa masjid aja sudah mulai jadwal saya. Ustaz, tarawihnya saya minta jadwal. Loh, Pak, tarawih sik suwe, Pak. Tapi nanti moro-moro loh, iya ya. Sudah nyampe ternyata ya. Itulah waktu ya. Waktu itu berjalan sangat cepat. Di dalam versi barat, waktu itu time is money ya. Waktu itu adalah uang. Jadi tiap menit, tiap jam, tiap hari harus menghasilkan duit, fulus. Ini kalau versi on the spot, versi barat ya. Tapi kalau versi Islam, time al-waktu kasayf, waktu itu seperti pedang ya kan. Nggak bisa manfaatkan dia, kita yang menggunakan pedang atau pedang yang memotong kita gitu kan. Jadi kalau kita nggak sibukkan dengan kebaikan, maka waktu itu kita akan menyibukkan dengan keburukan ya. Cuma dua alternatif. Kalau kita nggak sibuk kebaikan, pasti sibuk dengan keburukan. Maka sibukkan terus dengan kebaikan. Pada maghrib isya ngaji, nanti pulang ngaji lagi, dengar radio, baca Quran, dzikir sebelum tidur. Jangan pulang langsung lihat Mahabharata ya. Sibukkan terus dengan kebaikan ya, supaya peluang celah setan itu tidak memasuki kita dan menggoda kita ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum Ustadz menyampaikan materi, Ustadz punya kuis yang bisa menebak, bisa dapat hadiah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Ya, kuisnya adalah ya, siapapun jadi angkat tangan baru dapat hadiah. Hadiahnya buku ya. Yang enggak dapat hadiah mohon sabar ya. Dan sabar itu berat ya. Kalau sabar itu enteng, hadiahnya pasti rantang, dandang, dan berkat. Karena sabar itu hadiahnya surga, pasti sabar itu berat ya. Sabar menghadapi hidup kan berat ya. Karena hadiahnya apa? Surga. Le enteng hadiah nih, rantang sama termos ya. Pertanyaannya adalah surat apa ya? Sudah tahu ini ya. Ya, surat apa yang terdapat lafaz Allah dalam setiap ayatnya? Surat apa di dalam Al-Qur'an yang ada lafaz Allah di setiap ayatnya? Ya. Ayat Kursi bukan, surat ya. Iya, Pak, belakang. Al-Ikhlas bukan? Ya. Al-Jum'ah bukan? Ar-Rahman bukan? Kan ada 114 surat ya. Nah, ini jumlahnya berapa? Siji-siji ae. Oleh-oleh ya. Surat apa yang di dalam setiap ayatnya itu ada lafaz Allah? Di antara keajaiban, bahkan satu ayat ada 4 lafaz Allah itu. Ayo. Juznya 3 juz terakhir. Ya, suratnya ada 3 juz yang terakhir. Ya. Masuk semene kene gar. 3 juz terakhir. Ya, ada di surat 3 juz.
Udah, masih belum bisa. Ibu-ibu ada yang tahu? Ada? Kenapa? Al-Hasyr bukan? Belakang? Al-Muluk bukan, Pak? Sudah? Saya kerucutkan lagi antara juz 28 dan 29. Tuh. Tiga i gampang ya. Apa? Al-Hijr bukan. Juznya 28 dan 29. Juz 30 sudah ada. Antara juz 2 itu. Ya. Al-Insan enggak ada, bukan. Ingat pertanyaannya? Ya, surat apa yang terdapat lafaz Allah dalam setiap ayatnya? Kuncinya ini sudah saya kasih kunci, ada 22 ayat. Ya. Iya, Mujadalah dapat tadi ya. Bapak siapa ini? Oh ya. Surat Al-Mujadalah, ya. Yaitu juz yang ke-28 di awal juz 28, ya. Surat Al-Mujadalah itu adalah juz 28 awal. Ada 22 ayat dan setiap ayatnya itu ada lafaz Allah. Ada yang mengatakan Al-Mujadilah, ada yang mengatakan Al-Mujadalah. Ya. Ini di antara kekuasaan Allah. Ya, setiap ayatnya ada lafaz Allah. Jadi ini tadi kuncinya di sini, ya. Ini ya, di ayat pertama ada 4 kali. Di ayat kedua ada 1 kali. Qad sami'a Allah. Allah, Allah, Allah. Ya. Kemudian Allah 2, 3, ya. 4. Ini ayat kelima ada 1. Ayat keenam 1 2 3, ya. Ya, ini ada, ya. Ayat 7 ada 2. Ya, dan seterusnya, ya. Nanti PR ya, dicari sendiri. Surat Al-Mujadilah adalah satu-satunya surat di dalam Al-Qur'an yang ada lafaz Allah-nya di setiap ayatnya. Ya. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara keajaiban dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an itu banyak sekali keajaibannya, dan ini satu di antara keajaiban yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Mujadilah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada masalah yang kita bahas, yaitu menggapai rahmat Allah, ya. Cara meraih rahmat Allah, satu, mentaati Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Yang ketiga, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, mendengarkan Al-Qur'an. Jadi punya kuping ini hendaknya banyak-banyak digunakan untuk mendengarkan Al-Qur'an tausiah. Jangan cuma dibuat mendengarkan dangdutan. Ya. Generasi muda sekarang kan generasi dangdut, generasi musik, ya. Ini kan. Kemudian yang kelima, mendirikan salat, menunaikan zakat dan mentaati Rasul. Itu mendirikan salat. Dan ini sudah kita bahas. Mengapa kita sholat? Sholat adalah perintah Allah. Kalau sudah diperintah Allah, kita sebagai umatnya wajib sami'na wa atona. Gak usah tanya, kenapa duhur kok petang rokaat? Kok gak telu? Gak usah. Itu kekuasaan Allah, terserah Allah. Ya tinggal sami'na wa atona. Kemudian yang kedua, sholat untuk mengingat Allah. Hati-hati kalau sholat ingat WhatsApp. Sholat kalau ingat BBM lah, ini berarti sholatnya belum ingat Allah. Tujuan sholat untuk ingat Allah. Para ulama salafus saleh dulu itu susah, ingat Allah itu memang berat. Ketika kita sholat, ingat yang lainnya, langsung kembalikan. Buat para ulama fikih itu gitu, ya kan? Sholat Allahu Akbar. Tadi di WhatsApp ada 4 pesan belum masuk, saya belum buka nih. Ya, ingat kan? Balik no kepada Allah. Itu memang berat ya sholat khusyuk itu. Di antaranya pembelajarannya itu adalah melalui sholat malam, ya, melalui sholat malam, sholat tahajud, sepi. Ya, sendirian di rumah. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, sholat tahajud itu afdolnya di mana? Di rumah. Ya, mohon maaf, bukan di masjid. Ya, misalnya jam-jam 3 Anda buka masjid, ya, terus sholat ning kono. Mohon maaf, kesannya lah, sombong tenan sih Bapak Ibu. Iya, jam 3 tahajud lah. Nah, kan kesannya gitu. Ini juga menjaga hati. Sholat di rumah. Ya, di rumah, di kamar, sendirian, menyendiri. Kan sudah kita ajari kan, kita latihan menyendiri karena besok di kuburan sendiri, ya kan, tidak ada kancane.
bojone ya gak ngancani, istrinya juga gak nemeni, ya kan, sendirian, nanti mati sendiri. Suaminya mati, juga istrinya nangis paling 4 bulan 10 hari ya. 4 bulan 10 hari sudah mikir nyari pengganti ya. Apalagi lagi suaminya suka sakit hati ya. Jadi menyendiri untuk mengingat Allah itu ternyata sholat khusyuk itu diantaranya melalui sholat tahajud, sholat malam. Inna nasyiatal lail hiya asyaddu wa aqwa mukila. Karena malam itu sepi. Dan malam itu waktu yang paling bagus untuk bermunajat. Munajat itu artinya apa? Berdialog, berkomunikasi dengan Allah. Cepat. Dan juga seperti biro perjalanan, bis malam, travel malam, ya kan? Ngadakan malam kenapa sepi, cepat, ya kan? Malang Jogja bisa ditempuh berangkat jam 9 subuh insya Allah sampai Jogja. Ya kan? Kalau jam 9, jam 12 sampai Jogja enggak mungkin. Sampai rumah sakit pasti itu. Kecelakaan, ya kan? Ya standar tuh jam 4 nyampe. Sholat malam juga gitu, malam-malam. Enggak ada yang ganggu. Kalau istilah alat komunikasi telepon itu kan sinyalnya bagus, ya kan? Internet kan murah kan kalau malam, ya kan? Karena sinyalnya bagus, sepi. Kalau siang rame, ya war-war-war-war. Ya malam itu adalah sebagai bentuk kiat untuk sholat khusyuk. Bapak Ibu hati-hati dengan terkecoh dengan metode-metode sholat khusyuk yang dicetuskan oleh beberapa orang belakangan ini, dan kami nggak perlu menyebutkan nama yang saya rasa kurang etis ya. Itu yang kadang tidak bersumber dari Quran dan Sunnah. Nah ini bahaya, ya kan? Sholat sambil merem, sambil bayangkan gitu, aduh tambah keturun gitu dia. Iya kan ada metode-metode sholat khusyuk gitu itu ya, yang dicetuskan oleh seseorang. Nggak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ya Allah alam. Ya sholat untuk mengingat Allah. Kemudian yang ketiga sebagai media pertolongan kepada Allah. Minta tolong itu adalah kepada Allah. So, kalau Anda punya masalah, sering saya ingatkan. Masalah solusi itu masalahnya siapa? Allah, urusannya Allah. Tugas kita apa? Sholat. Ya, Rasulullah SAW ketika punya masalah, beliau ambil air wudhu, beliau sholat. Jangan dikira Nabi Muhammad SAW itu gak punya masalah. Sing jenengi Nabi itu daerah bebas haluan masalah. Oh enggak, justru masalahnya itu paling banyak. Ojo sing dikira sing ceramah iki gak duwe masalah. Oh, tambah akeh masalah ini. Apa perlu saya ceritakan masalah saya di sini? Jadi curhat nanti. Semua punya masalah, ya kan? Nah, media pertolongannya kepada Allah. Ya. Curhatnya sama Allah. Enggak usah curhat sama WhatsApp, Facebook, BBM. Malah dianggap Anda itu orang cengeng. Ya kan titik-titik curhat masalah, ya kan? Gembeng, cengeng, ya. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, sholat sebagai rasa syukur. Yang kelima, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, sudah kita sampaikan, kalaupun sholat masih belum mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, tetap saja sholat. Kalau para ulama menyatakan demikian. Kenapa? Dengan harapan sholat itu akan menyadarkan dirinya. Jadi salah kan yang dikatakan di masyarakat, percuma wak mulik sembahyang, mulik sholat, tapi sik senengane ngerasani loh, enggak percuma. Coba dia ngerasani enggak sholat loh, dosanya berapa? Dua, ya kan? Bisa-bisa enggak ngerasani lagi tuh, dibunuh itu biasanya kan. Nah, tubillah. Makanya sholat itu sebagai pengerem, ya sebagai filter. Makanya walaupun banyak dosa, walaupun maksiat, sholat jangan ditinggalkan. Suwi-suwi lak sadar. Ya Allah, awak iki sholat, tapi kok senengane buka situs jorok kayaknya ini kan. Apalagi wajahnya sudah jorok ya. Ini penting sekali ini ya, cegah perbuatan keji dan mungkar. Dan yang keenam, sebagai pencegah masuk neraka Sakor. Dan sudah kita bahas, di antara penghuni neraka Sakor itu mereka ternyata rata-rata tidak sholat. Jadi tidak sholat itu bukan main-main, ya, bukan main-main. Bahkan satu-satunya hadis yang tegas menyatakan kekufuran adalah tidak sholat, ya, tidak sholat ini bisa kufur. Berarti kalau tidak sudah kufur, menurut para ulama di antara Ibnu Taimiyah itu hukum-hukum kekafiran melekat pada dirinya. Enggak boleh dinikahkan dengan dia, enggak boleh jadi wali nikah, enggak boleh jadi saksi, ya kan? Enggak boleh jadi saksi nikah, enggak boleh dikuburkan di pemakaman muslim, enggak dapat waris loh. Ngeri ya. Jadi enggak main-main ini ya. Dan pertama kali yang dihisab oleh Allah adalah salat. Ini juga sudah kita bahas, kedudukan salat dalam agama Islam. Salat adalah kewajiban yang paling ditekankan dan paling utama setelah dua kalimat syahadat, ya. Serta salah satu dari rukun Islam, ya, itu adalah salat. Jadi setelah syahadat, sholat. Ya, jadi termasuk orang yang baru masuk Islam, ya mu'alaf,
itu mu'allaf itu artinya orang yang hatinya dilembutkan, Allah fa yu'allif. Kalau mu'allif itu apa? Pengarang ya, betul ya, pengarang buku ya, pengarang buku. Mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam ya. Setelah diajari syahadat, maka diajari sholat ya, diajari sholat. Kalau tidak tahu bacaannya gimana secara hukum fikih, cukup membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu bacaannya ya. Karena arba'atu kalimat. Ya, empat kalimat ini adalah kalimat yang memenuhi langit dan bumi. Ya, memenuhi timbangan. Maka para ulama fikih kalau orang enggak tahu bacaan salat, cukup baca itu. Ya. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya kan? Rukuk juga baca itu dan seterusnya. Tentunya sambil belajar ya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu Anda, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pengingkar yang menyebabkan seseorang kafir adalah sholat. Yang ketiga, sholat adalah tiang agama dan tidak mungkin tegak tanpa sholat. Empat, amalan hamba yang mula-mula dihisab adalah sholat, bukan umrohnya berapa kali, bukan sodakonya berapa kali, bukan ke majelis taklimnya berapa kali. Nah ini enggak ya. Tapi apa? Sholat. Ya, sholat. Bukan khatam Quran berapa kali, sholat. Ingat-ingat tuh. Yang kelima, sholat adalah penghibur hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya. Bahkan para ulama-ulama dulu itu ketika menghadapi kesulitan hidup, ya kesumpekan, beliau ambil air wudhu terus sholat. Dalam sebuah riwayat, Imam Syafi'i itu kalau mau nulis kitab Al-Um, fatwa beliau dalam kitab Al-Um, beliau ambil air wudhu sholat dua rakaat. Habis nulis beliau sholat, subhanallah, terjaga betul. Bahkan dalam riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan, beliau menjadi ulama besar itu juga dikarenakan orang tuanya, ibunya itu selalu muhafadzah thahar, jaga wudu, jaga wudu, tiap batal wudu, tiap batal wudu, sehingga lahirlah Imam Syafi'i. Biasanya generasi-generasi baik itu lahir dari rahim-rahim dari bapak ibu yang luar biasa, seperti Abdullah bin Mubarak itu kan, yang juga ada seorang ulama yang terlahir dari seorang ayah, gara-gara ayah tersebut, ini pernah kami sampaikan, sebagai penjaga kebun buah, katakan buah apa, buah jeruk gitu ya, buah jeruk. Bertahun-tahun ketika majikannya datang suruh milihkan, tolong golekno buah sing legi, sing manis ya, dia bawakan, ini buahnya, wahai pak bos, ini buahnya, dicicipi, kok kecut sih buah kayak gini, saya tak golekno meneh, golek kecut meneh. Sampai berkali-kali, kamu itu ngerti gak sih yang manis sama yang kecut, kerjaanmu ngapain di sini nih? Loh bos, saya kan kerjaannya nunggu kebun. Loh, berarti kamu gak pernah nyicipi? Ya gak pernah bos, saya puluhan tahun di sini cuma jaga kebun, gak nyicipi buah, subhanallah. Bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, 20 tahunan jaga kebun, gak tahu mana yang legi, mana sing kecut. Anda aja sebulan kerja di kebun jeruk gitu ya, wapal, oh, sing hijau kecut aja itu. Ayo sing kuning lagi, kawan-kawan, kecurahkanku gak eruh. Wah ini jaga betul ya, kezuhudannya, kewaraannya itu amat sangat luar biasa sekali ya. Para bapak ibu sekalian, itu ya, sholat itu penting ya. Anak-anak kita ini akan lihat apa yang diperbuat oleh bapak ibunya. Ya, le sholat, bapak isi ndelok Mahabharata. Mana mau nyuri sholat, ya kan. Le sholat ke masjid sama bapak. Ya, gitu kan. Anaknya niru ya. Apa yang dilakukan oleh orang tua biasanya itu ditiru anak, apalagi anaknya masih golden age, ya kan? Usia-usia emas, usia-usia merekam. Bapak saya gini, baik. Anak-anak kita kan paling hafal kebiasaan bapaknya, ya kan? Paling hafal. Ya, itu salat ya, Bapak Ibu dibiasakan salat, termasuk anak-anaknya diperintahkan, ya. Yang keenam, sholat adalah wasiat terakhir yang dipesankan oleh Nabi kepada umat. Subhanallah, Nabi Muhammad SAW itu khawatiri umatnya. Mau meninggal itu beliau gak khawatir istri-istrinya. Loh, istrinya berapa? Ada berapa istri Rasulullah SAW? 12 ya. Khadijah, Sauda, Aisyah, Zainab binti Khuzaimah, Zainab binti Jahsy. Zainabnya ada dua ya, binti Khuzaimah, istrinya Zaid, ya, Zaid bin Harith, anak angkat Rasulullah SAW, dan Zainab binti Jahsy. Kemudian Ummu Salamah, Ummu Habibah, Sofia, Juwairiyah, Maimunah,
Maria Al-Qibtiyah dan Fatimah. Beliau enggak khawatirkan istri-istrinya. Ya. Juga beliau enggak khawatirkan putra-putri kandungnya. Putra-putrinya ada berapa? Ada 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. 1 yang berasal dari ibu Maria Al-Qibtiyah, 6 dari ibu Khadijah. Yaitu Ibrahim, itu dari ibu Maria Al-Qibtiyah. Ibrahim, Abdullah, Qasim. Ya, jadi ini 3 laki-laki. Kemudian yang perempuan Fatimah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kultum. Ya, 7 anak kandung. Cuma dari istri Khadijah, ya, dari istri Khadijah saja, ya, dan Maria Al-Qibtiyah. Jadi istri-istri yang lain tidak punya keturunan. Dari Aisyah tidak punya, Hafsah tidak punya, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini juga pelajaran, ya. Ternyata orang walaupun mohon maaf usia 40 tahun itu juga bisa punya keturunan, kan? Nah, iya kan. Khadijah nikah dengan Nabi Muhammad SAW usia 40, dan usia 40 itu bisa melahirkan, ya. Dan itu semua tentunya fi masyiatillah, kun fayakunnya Allah. Allah kalau berkehendak itu enggak ada yang enggak mungkin, ya. Awak melarat enggak iso lungo kaji, aduh. Kalau kun fayakun itu gampang, ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin dalam kehidupan dunia ini. Yang miskin bisa jadi kaya tiba-tiba, yang kaya pun bisa miskin dengan tiba-tiba. Bahkan yang dapat, yang istiqomah pun naudzubillah min dzalik, bisa maksiat dengan tiba-tiba. Subhanallah, ya kan? Dunia itu ya seperti itulah. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah supaya tetap istiqomah di atas Quran dan Sunnah dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Itu Bapak Ibu ya, sholat itu wasiat yang terakhir. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW itu sholat. Ummati, ummati, as-sholah, as-sholah, ya kan? Ketika beliau mau meninggal itu gitu. Bapak Ibu kalau mau meninggal yang dikhawatirkan apa? Anakku, ya kan? Anakku, rumahku. Ya, rumah di sana jangan dijual, di sini jangan dijual. Kenapa? Bukan rumah saya. Ya. Mobil plat N sekian-sekian jangan dijual karena bukan mobil saya. Ini Rasulullah SAW ini kalau mau, ketika mau meninggal, yang ditakuti adalah umatnya dan sholat yang dikhawatirkan. Ya, bahkan sholat ini gampang sekali ditinggalkan oleh masyarakat manusia sekarang. Bapak Ibu coba kalau kita mau jujur, misalnya saja umat Islam Semalang Raya, sak Malang, Jumatan saja sholat ing masjid KB, insya Allah 99% masjid gak cukup, betul enggak? Wah ini Al-Ghifari numpuk sampai jowo-jowo kan sampai gelar terpal kabeh sampai takmir nyewa pengeras pengeras suara, ya kan? Masjid Ramadan, masjid mana? Beludak. Kenyataannya lihat Jumat-Jumat, ya kan? Sudah mau adzan yang datang masih sedikit. Bahkan ketika khutib naik mimbar yang datang masih 1/4 atau mungkin 1/10-nya. Sepertama enggak penuh loh. Saya sering itu. Ketika saya naik khutbah itu loh, ya Allah yang datang itu masih sedikit. Yang banyak datang itu kalau sudah khutbah kedua, sudah khutbah kedua datang tidur lagi, ngiler mana ya, sudah gitu pulangnya duluan, udah pulang duluan sandalnya tertukar loh, tertukar lebih baik lah. Subhanallah, ya kan. Lo coba lihat aja, besok kan Jumat ya, bener gak ya kata Ustadz Reza ini, nale Jumat tadi sing teko khutbah dua, bener rata-rata kan gitu kan, khutbah kedua baru datang itu. Hebat kalau zaman sahabat, zaman as-salafus soleh dulu itu jam-jam 9 itu masjid sudah penuh. Semangat sekali mengejar akhirat. Ngejar akhirat itu semangat. Sedangkan kalau sekarang jam 9 ning masjid, apa sih ning masjid sih jam 9, Bro? Kisuan nih. Malah kisuan. Malah sunahnya itu kita datang pagi-pagi. Pakai baju yang terbaik ya, pakai minyak wangi, mandi. Nah, ini nggak pernah mandi ya, minimal mandinya seminggu sekali ini. Keramas ya, yang pakai bersih, pakai minyak rambut ya, pakai pewangi ya dan lain sebagainya. Pagi-pagi, nah, sekarang pagi-pagi masjid malah sih kosong ya kan. Jam 9 masih kosong, bahkan saya pernah ya mohon maaf jam 11 saya datang ke masjid itu, masjidnya turun dibuka malah. Subhanallah. Harusnya kan kalau sudah Jumat itu ya harus sudah dibuka, apalagi kalau bisa ya masjid itu buka ya, buka terus, sehingga apalagi kalau musafir kan ada marbotnya ya, tentunya kita jaganya di situ ya. Karena masyarakat sekarang ini kalau ngejar dunia itu semangat luar biasa ya, lihat Arema tanding sama mana Real Madrid gitu ya, udah mungkin ya.
sama Persija gitu, tiket jam 7, jam 3 penuh itu. Jam 3 penuh, Jumatan jam 12 kurang seperempat, setengah 12 sepi. 12 kurang seperempat juga masih sepi, karena mereka hanya semangat mengejar dunia. Coba, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebuah tayangan bagi mereka yang suka mengejar dunia. Orang yang suka ngejar dunia itu seperti ngejar tayang. Ya. Dikejar terus dunia itu kayak bayangan. Dikejar tambah lari, capek. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tujuan akhiratnya, tujuannya itu akhirat, obsesinya akhirat, cita-citanya akhirat, maka dia akan mendapat tiga perkara. Satu, Allah akan menjadikan kecukupan di hatinya. Orang kalau ngejar akhirat itu soge, hati ini soge, walaupun mungkin banyak utang, ya kan? Walaupun belum punya rumah, tapi hatinya itu kaya, tentrem, damai. Karena yang dikejar itu adalah akhirat. Akhirat itu sangat luas, Bapak Ibu. Sejauh mata memandang kita ada bintang-bintang berkedap-kedip, yang namanya bintang Alpha Centauri. Itu masih langit pertama, luas. Sedangkan dunia ini kecil, malangi sak glutean sing rebut wong wong akeh, ya kan? Malang kan kecil kan? Yang rebutan banyak. Orang kalau ngejar akhirat, maka Allah akan mencukupkan, menjadi kecukupan di hatinya. Allah mengumpulkan urusannya dan dunia itu datang dengan hina. Nah, seperti tadi kan, orang kalau ngejar dunia itu seperti apa? Ngejar bayangan. Dikejar capek, capek terus, capek. Nuruti dunia itu tidak ada rampung-rampungnya. Coba Bapak Ibu mungkin ada yang bekerja di otomotif itu kan, atau di perusahaan alat seluler, HP. Terus saja perkembangan, capek kan? Iya. Mungkin sekarang merek Y mengeluarkan produk terbaru, merek H terbaru, terus saja sampai capek sendiri. HP-HP juga gitu. HP yang jadul, HP sejuta umat, yang bukan melempar kucing langsung mati itu, dengan HP yang terbaru, model touchscreen, model yang pakai pulpen. Mungkin nanti keluar HP yang sebelum dipencet, mencet sendiri itu. Dalam hati pingin YouTube langsung. Terus saja capek. Ngikuti perkembangan dunia ini, capek. Capek. Ya Allah, sepeda motormu ketinggalan zaman. Allah, keramikmu, Allah, bangunanmu ketinggalan zaman, capek. Dunia itu gitu, sampai dibayangkan terus saja kesel. Bajumu jadul, tasmu jadul, semua ngikuti terus tren. Makanya sesuatu itu jangan beli karena tren, tapi belilah karena kebutuhan. Anda beli HP karena butuh atau karena tren? Ya. Ini yang penting. Jadi belilah sesuatu karena kebutuhan, capek. Sedangkan kalau orang ngejar akhirat tenang. Maghrib dari dulu kan 3 rakaat kan? Isya 4 rakaat. Enggak ada muda-mudanya. Akhirat itu anteng, ya kan? Puasa dari dulu yang subuh sampai maghrib. Enggak bisa kan maghrib? Maaf ya, insyaallah tahun depan, bulan depan maghribnya 4 rakaat ya, karena BBM naik. Minyak dunia enggak, wis tetap 3 rakaat. Makanya anteng. Kalau dunia itu dikejar berubah. Ya kan, motor berubah, mobil berubah. Yang seorang karburator sekarang jadi VVTE, sekarang jadi injection. Ya kan, terus capek. Karena seperti bayangan. Teman saya itu ada yang di travel juga gitu, capek, ditelepon, dikomplain, ya Allah,
sumpek sendiri. Sampai di kantornya saya kalau main itu kebun binatang itu udah biasa. Loh iya, jadi marah-marahi supir, marah-marahi dimarahi penumpang itu katanya hal yang biasa. Sampai cerita, Pak, di sini bukan tempat kerjanya orang alim-alim di sini. Iya, sekarang dikejar terus, bayar angsuran, bayar kerontaraan, bayar operasional terus, capek. Sehingga dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, dunia datang kepada dia dalam keadaan hina. Barang siapa utek iki dunia tok, tujuannya iki dunia, obsesinya dunia, cita-citanya dunia, maka Allah akan memberikan tiga hal. Satu, Allah akan menjadikan kemelaratan ada di depan matanya, tuh kan? Terasa miskin terus, melarat kurang terus. Padahal rumah sudah ada, mobil sudah ada. Karena tujuannya dunia, maka yang ada adalah kekurangan, kemiskinan terus. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doa. Yang doanya panjang itu ya, di antaranya doa ini sering dibaca setelah majelis. Biasanya Ustadz Farhan biasa sering membacakan itu kan. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW itu sering membaca doa ini ketika di dalam sebuah majelis, mengakhiri majelis. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Dan seterusnya di situ ada doa, Allahumma la taj'ali dunya akbaro hammana. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini sebagai obsesi kami yang paling utama, tujuan kami yang paling utama. Itulah. Allahumma la taj'ali dunya akbaro hammana wala mablagha ilmina. Dan ilmu kami yang terakhir cuma dunia. Oh, ini doa ini luar biasa, Bapak Ibu. Ya Allah, jangan jadikan obsesi kami, tujuan akhir kami, tujuan hidup kami adalah dunia. Coba, misalnya kita nyekolahkan anak, nak sekolah yang pinter, cek oleh kerjaan sing penak, gitu kan? Nah ini berarti tujuannya apa? Dunia. Mohon maaf ini, niatnya di apa? Di upgrade lagi ya, diinstal lagi ini. Ya, apalagi nak mondok onak. Kelihatannya mondok itu enak. Jadi ustaz enak, bayarannya gede loh. Nah ini juga termasuk salah. Di pondok jadi ustaz, nah ini juga tidak boleh. Berarti tujuannya apa? Dunia. Termasuk nak kuliah jurusan ini, kelihatannya jadi dokter enak ini ya kan, walaupun saingannya dengan dukun dan paranormal cukup banyak ya, tapi ditugasi di daerah tidak boleh. Ini tidak boleh ya. Bahkan ada di surat Ar-Rum ayat berapa itu ya, nanti kita bukakan, bahwa dilarang kita selalu tujuan akhir kita adalah dunia. Haji tujuannya dunia, biar dipanggil abang. Haji tujuannya kulaan barang, kesana kulaan barang. Saya tak umroh sekaligus kulaan barang nih Pasar Seng. Pasar Seng sudah buyar ya kelihatannya. Iya, tujuannya malah kulaan barang. Nah, ini tujuannya dunia, ini benar ini. Bapak Ibu mulai sekarang ditata kembali niatnya. Ya, bahkan ada golongan yang tidak mencium bau surga, yaitu diantaranya siapa? Orang yang menuntut ilmu karena apa? Dunia. Termasuk di dalamnya ilmu umum, apalagi ilmu agama. Kuliah pertanian biar tahu ya, biar tahu bahwa ilmu pertanian juga dari Allah. Yang menumbuhkan padi itu siapa? Allah. Kuliah peternakan tidak harus jadi peternak, biar tahu ternak itu yang melahirkan itu adalah Allah. Ya, sehebat apapun manusia, profesor atau apa, tidak ada satupun yang bisa menciptakan satu ekor semut ya, walaupun semut tidak punya ekor. Ya, satu ekor nyamuk tidak bisa. Nah, itu kan kita akan tahu, ya Allah, ilmu Allah itu luas, ya kan? Loh, tahu akhirnya. Ini ya, jadi orang kalau tujuannya dunia mesti melarat loh, aneh. Wis duwe siji kurang loro. Dan tidak ada ceritanya puas yang sering disampaikan oleh para ustaz, ada dua hal yang manusia ini enggak pernah puas. Satu hal adalah positif, satu hal adalah yang negatif. Yang positif itu adalah jangan pernah puas dengan ilmu, ya. Enggak boleh puas dengan ilmu, ngaji kemana-mana. Ngaji ini kono ya, wis pinter aku. Loh, ini bahaya, ini sudah menutup hati untuk mendapat hidayah. Sini ada pengajian, sana nanti ngaji lagi dari ustaz satu, ustaz yang lain. Ya, bermacam-macam guru, gurunya banyak. Nanti di-sharing sendiri. Ya, bahkan Imam Syafi'i itu juga syekhnya banyak sekali. Guru itu jangan cuma satu, kecuali kalau guru jadi referensi itu harus satu. Ya. Jadi yang kita tahu kesolehannya dan keilmuannya, bukan soleh tok tapi enggak berilmu, bukan berilmu tok tapi enggak soleh. Ya, jadi harus dua hal. Kalau syarat menjadi seorang guru yang jadi kiblat untuk kita, referensi kita dalam permasalahan hidup kita, itu dua hal, yaitu di samping soleh juga berilmu. Ya, jadi Allah akan menjadikan kemelaratan. Yang kedua, orang enggak puas
itu masalah dunia, ini yang negatif. Mesti kurang terus. Udah punya satu pasti pingin dua. Ya udah punya rumah satu, nanti kalau ada rezeki beli rumah sana yuk dikontrakan ya. Akhirnya nyicil, karena generasi sekarang kan generasi pencicilan ya kan. Nyicil, nyicil lunas nanti cari lagi ya untuk anak kita, terus aja kurang. Enggak pernah puas. Sampai kapan? Sampai mulutnya ini dipenuhi dengan tanah. Atau sampai dia sudah mati baru berhenti. Ya ini. Yang kedua, orang kalau utai dunia tuh Allah cerai-beraikan urusannya. Urusannya enggak rampung-rampung, kurang terus ini. Ini para bapak ibu penting ini. Allah mencerai-beraikan urusannya. Dan yang ketiga, dunia tidak datang kecuali yang ditakdirkan untuk dia saja. Ya. Makanya ngejar akhirat. Tujuan kita sering saya sampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah. Ya. Tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan ingat bahwa sholat itu adalah, maaf, bekerja itu adalah menunggu waktu sholat. Apa kebalik saya ya? Sholat itu, betul ya. Bekerja itu menunggu waktu sholat, betul. Ya, kerja itu maka didesain niat kita kembali bahwa kita ini bekerja ngenteni duhur kerja di CA. Nah, gitu tujuan kita ini apa? Salat. Ngenteni duhur tak kerja di CA. Nanti sambil nunggu asar bekerja dulu. Jadi kerja itu buat apa? Sambilan, buat sampingan, bukan sebagai tujuan utama. Ya. Jadi tujuan kita adalah akhirat, sampingannya adalah dunia. Ini ayat berulang-ulang kami sampaikan. Tapi tidak apa-apa, supaya kita ini teringat terus ya, karena manusia itu harus diingatkan terus, khususnya pada diri saya pribadi. Surat Al-Qasas ayat 77, ini sering saya sampaikan, sering saya ingatkan, bahwa tujuan kita hidup di dunia ini untuk mencari apa? Mencari akhirat. Dan carilah dengan apa yang telah dikaruniakan Allah kepadamu negeri akhirat, dan jangan kamu lupakan bagian duniamu. Kita disuruh nyari apa? Akhirat. Tapi jangan lupa dunia. Sekali lagi, kita hidup di dunia golek akhirat, ngincok lali duniamu. Bukan nyari dunia, tapi jangan lupa akhiratmu. Ini Allah yang mengatakan surat Al-Qasas, surat ke-28, juz 20, ayat 77. Ya. Cari akhiratmu, ngincok lali duniamu. Makanya kalau mengingatkan anak kita, nak, sholat ya sholat, nah, pengajian ya pengajian, tapi jangan lupa kerja, gitu kan. Jadi bu, jangan, nah, kuliah ya kuliah, kerja-kerja, tapi jangan lupa sholat ya. Jadi yang kita ingatkan apa? Akhiratnya, kamu sholat ya sholat, yang pengajian, tapi jangan lupa kerja ya. Jadi kerja itu cuma buat apa? Sambilan, bukan dibuat tujuan utama. Diingat-ingat itu. Kita di sini nyari akhirat. Jadi dunia ini cuma dibuat sambilannya. Bekerja adalah menunggu waktu sholat. Bapak Ibu kembali kepada sholatnya. Dan ternyata diteliti, Bapak Ibu, subhanallah. Dan ternyata manusia, otak kita ini bentuknya seperti orang sujud. Ya. Jadi otak kita ini harus sujud dengan aturan Allah. Rasio kita ini harus sujud dengan iman. Sing ngentut duburnya, yang buang angin duburnya. Kok yang dibasuh kok mukanya? Jangan pakai rasional. Ini iman. Yang nyuruh basuh muka siapa? Allah. Ya. Dan sebagaimana kita ketahui, ya otak itu ada dua, otak kiri dan otak kanan. Di sini enggak ada otak udang, enggak ada ya. Ya. Jadi ini isinya otak kanan itu ya mimpi, berimajinasi, bercita-cita dan sebagainya. Ini bukan pembahasan kita. Dan keajaiban sujud. Aliran darah hanya dapat menyebar ke seluruh bagian otak hanya dalam keadaan sujud. Penelitian itu akhirnya membuka hati seseorang yang meneliti bisa masuk ke dalam Islam. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui di sini, saraf kita ini, otak kita ini terdiri dari miliaran saraf. Bahkan di sini ada 10 triliun saraf, betul? Ini ada saraf-saraf. Ini betul ya. Ini kalau mungkin ada dokter kalau saya salah mohon dibetulkan. Dan tiap saraf ini harus dialiri darah, betul? Betul ya? Satu saja enggak dialiri, ini ya, satu saja enggak dialiri, sakit. Stroke. Ya. Atau apa? Mesti enggak beres nih.
iki kok mikirnya kayak gini ya, kok gelambiar gini ya, kok rocop ya, kok rocop ya. Bahasa Malang ini, kok bocor ya orang ini. Berarti ini ada yang gak dialiri darah ini. Lah ya, rocop sula ya, bocor halus ya. Lah iya, orang kalau gak sholat itu rocop sula, betul, bocor halus itu. Karena kenapa? Ada saraf yang gak dialiri darah. Karena orang sholat itu sedang mengaliri darah di dalam otaknya. Jadi ketika orang sujud ini sedang mengaliri darah, ada satu saraf yang tidak bisa dialiri darah dengan cara apapun, olahraga, jungkir balik, salto kayak Jet Li gitu ya. Tidak bisa, cuma satu caranya, dengan apa? Sujud. Maka orang kalau sujud itu pada hakikatnya ya untuk dirinya, mengaliri darah di dalam otaknya. Otaknya ini sedang dialiri darah. Makanya orang kalau tidak sholat, nah, mesti kan berarti ada saraf yang tidak teraliri darah. Makanya apa? Rocop ya. Bocor, gak beres wong iki, gak sholat, ya, mesti gak beres ya. Orang gak sholat itu mesti ono sing gak beres. Omongane glambyar ini loh. Iya itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah ya. Jadi orang sujud ini adalah mengaliri darah yang ada di dalam otaknya. Ya, karena memang otak kita ini harus dan wajib untuk dialiri darah ya. Tidak boleh satu pun tidak teraliri darah ya. Ya, itu ada tayangannya juga tentang otak ya, mohon maaf. Jadi pada hakikatnya kita ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala salat ini ya, dikarenakan kita adalah untuk mengaliri darah di otak kita. Ya. Ini dalam penelitiannya dibuktikan di dalam The Human Body dikatakan bahwa dalam umur 80 tahun manusia mendapat jatah 40 ribu liter. 40 ribu liter darah. Ada yang tahu 1 liter darah berapa? Kalau 1 liter bensin nampak semua ya, 6.600. 1 liter darah berapa? Kurang lebih aja lah. Salah enggak masuk neraka kok. Ada yang tahu? Berarti 350 ribu ya, betul ya. Ya 400 ribu lah. Kalau enggak percaya cek kening PMI ya. Ya, di dalam human body ini 80 tahun kita dapat jatah 40 ribu darah. Jadi dalam 1 tahun kita mendapat jatah darah sebanyak 40 ribu liter dibagi 80. Per tahun dapat berapa? 500 liter. Dalam sehari kita mendapat jatah darah sebanyak 500 liter dibagi 360, 1,4 liter. Ya, gak usah dihafal, gak apa-apa, karena dikubur juga gak akan ditanya. Kita sudah disyariatkan untuk sholat 5 waktu, yaitu 17 rokaat. Tiap rokaat ada 2 kali sujud. Jadi dalam 1 hari kita sudah disyariatkan untuk bersujud 2 kali 17, 34 kali. Ya, gampang. Jatah darah yang diberikan untuk tiap kali bersujud 1,4 liter, dibagi 34 kali sujud. Ini sholat apa? Sholat wajib, 0,64 liter. Ya, dalam interval waktu 24 jam bagi 34, yaitu 42 menit. Ya. Jadi orang sujud itu ngalir darah dalam otaknya. Jadi dalam interval 42 menit, dalam 1 hari dia sudah mengaliri darah yang ada di otaknya. Jika kita tidak bersujud pada interval 42 menit, maka darah yang 0,04 liter tidak diberikan ke otak, tetapi ke paha, ke lengan, dan yang lainnya. Jadi seseorang yang tidak bersujud makannya untuk paha bukan untuk otak ya. Makan untuk paha itu seperti hewan ternak, al-an'am. Walladzina kafaru yatamatta'un wa yaquluna kama ta'kulul an'am. Dan orang-orang yang kafir mengumpul-ngumpulkan perlengkapan dan makan seperti makannya an'am. Binatang ternak. Binatang ternak. Al-an'am itu binatang ternak. Kewan kan makan untuk apa? Ya untuk darah, ya kan, bukan untuk otaknya. Al-an'am. Dan ini gambarnya ya. Jadi makan kayak gini. Saya ingat pesan dari seorang ulama, kalau Anda hidup untuk makan, mohon maaf, babi juga mangan. Kalau Anda hidup untuk kerja, bedes juga kerja. Betul? Betul ya? Iya. Kalau urip gimangan yuk. Jadi hati-hati yang hobinya kuliner. Hobinya kuliner hati-hati ya. Orang hobi kuliner iso mati. Duh bener, orang seneng mangan yang dindi ya, bebek sinje, bebek bang selamat, bisa mati itu. Tapi kalau orang hobi puasa, malah tidak mati. Mati yang sensasional adalah kematian waktu puasa, ya kan? Poso mati, hebat, luar biasa ya. Makanya ketika bersujud, otak paling depan berada di paling bawah, ia akan lebih banyak diberi makan. Dan ternyata otak depan kita paling canggih. Jadi ketika sujud ya, mengaliri darah ya.
Dan inilah yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, akrobu mayakunul abdu min rabbihi wahuwa sajid. Atau dalam riwayat lain, semakna dalam riwayat Muslim, sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya ketika ia bersujud. Ya, sujud. Maksudnya sujud itu dalam istilah fikih itu ada berapa itu? Ada sujud syukur, ada sujud tilawah, ada sujud sahwi. Betul ya? Ada tiga ya. Kalau saya salah tolong betulkan. Ustaz bisa salah, kiai iso salah, ya, kuabe iso salah kecuali Allah dan Rasulnya, ya. Jadi jangan dikirakan ustaz wis gak salah, oh, semua bisa salah, ya. Gak zaman. Kalau saya dulu waktu saya ngaji waktu SMP, wah iku kiai iku gak tahu salah, mesti mlebu surga. Kayak gitu ya, dijas langsung masuk surga. Soalnya keturunannya nabi loh. Enggak ada zaman sekarang mau turun nabi, turunan siapa? Enggak ngefek, ya. Enggak ngefek sama surga. Anaknya Nabi Nuh aja masuk neraka. Anaknya Nabi Lut aja masuk neraka. Ya, mau turunan siapapun bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Anaknya maling aja bisa masuk surga, ya kan? Karena rajin taklim, rajin ngaji, ya. Saya sendiri kan juga sering saya sampaikan ya, saya adalah keturunan Rasul, betul ya? Iya, karena bapak saya Bapak Ahmad Rasul ya. Betul ini. Saya enggak bohong ini di masjid. Bapak saya Pak Rasul ya. Jadi sujud itu ada, makanya kita sujud itu disuruh yang paling lama. Menurut para ulama fikih itu, tidak harus sujud terakhir. Betul, nanti tanyakan pada ustaz-ustaz yang lainnya, tidak harus sujud terakhir. Boleh kok sujud pertama. Ya mungkin khususnya kalau kita sujud lama itu pas sholat sendiri, ya kan? Enggak boleh pas sholat jamaah kita sujud sendirian, ya kan? Imamnya sudah Allahu Akbar tahiyat akhir dia sujud sendirian, ya kan? Khawatir lagi keturun loh maksudnya. Nah, ini enggak boleh karena kalau jamaah itu harus ngikuti imam, ya enggak boleh imam malah enggak diikuti. Ya kalau sholat sendiri sujud yang lama, ya yang lama ini ngaliri darah. Bapak Ibu yang punya darah tinggi itu ya, sujudnya yang lama itu ya. Sujud yang lama baik sholat sunnah, tidak harus sholat rakaat pertama, boleh rakaat berapapun boleh. Cuma rata-rata orang itu di rakaat terakhir mafi muskilah, ya enggak masalah ya. Karena memang ketika kita sujud ini adalah waktu yang terdekat dengan Allah. Maka disuruh banyak berdoa. Dan sujud itu hanya untuk Allah. Mohon maaf, kalau saya salah tolong dibetulkan. Termasuk budaya-budaya di masyarakat itu budaya sungkem. Nah ini kan, boleh enggak itu? Enggak boleh, betul ya? Enggak boleh, karena sujud itu hanya untuk siapa? Untuk Allah, ini yang belum nikah ya. Atau kalau yang sudah nikah, mau nikah lagi ya. Ini nanti kalau sudah akad nikah, jangan sungkem ini. Nah ini, biasanya kan ada yang sungkem, ngambung apa? Mencium kakinya ya? Ada yang mencium kaki, ada yang mencium, pokoknya budaya sujud ini enggak boleh. Karena menurut para ulama, sujud ini adalah hak khusus untuk Allah. Tubuh kita sujud hanya untuk Allah, enggak boleh. Ya meskipun saya suruh, ayo sujud semua, enggak boleh. Yang boleh berhak nyuruh sujud adalah Allah. Ya makanya nanti kalau pas akad nikah resepsi itu jangan sampai sungkeman, enggak boleh. Nyium kakinya, belum lagi kakinya korengan, ya kan? Enggak boleh ini. Ini hak veto Allah sujud itu, ya. Ya makanya sujud ketika sujud syukur ya, sujud tilawah, sujud syukur itu ketika dapat nikmat, ya kan? Pabrakan ternyata masih hidup, masih baik-baik saja. Sujud. Sujud apa? Sujud syukur, ya. Buka KHS BP-nya 4,5. Waduh. Sujud sahwi. Lali gitu betul sen. Lah kok IP kok sampai 4,5 kan aneh. Sujud syukur ya. IP-nya 4, sujud syukur ya. Atau ibu-ibu segera sujud syukur misalnya dapat kabar suaminya nikah lagi ya. Sujud syukur apa sujud sahwi Bu? Ya, sujud syukur itu kalau dapat nikmat, anaknya lahir selamat, anaknya perjalanan PP selamat. Jamaah haji kan kadang juga gitu kan ya, datang sampai di tanah air langsung sujudnya. Itu adalah sujud syukur ya. Kalau sujud sahwi itu ketika lupa, dan ini pembahasannya masalah fikih. Demikian pula sujud tilawah ya, ketika yaitu membaca ayat ya. Dan ini lebih-lebih kalau sholat sunnah ditambah ya, sujud-sujudnya ini ya, berapa kali kita ekspresinya banyak kali. Kalau kita sujudnya memperbanyak ya, di antara amalan yang bisa mengangkat derajat seseorang itu adalah sujud ya. Ketika Rasulullah SAW wudhu dikasih air oleh sahabat-sahabat Rabi'ah ya, Rabi'ah bin Malik al-Aslami itu ya, berwudhu langsung ditawani jaluk oh Rabi'ah, kamu pingin jaluk apa? Is'al ya Rabi'ah, kamu minta apa? La ya Rasulullah, ana urid urafiku kafil jannah. Ya Rasulullah, saya pingin nemani anda di surga.
illa hadza il hadza ya rasul fa alaika bi kathrati sujud. Kalau begitu kamu banyak-banyak sujud ya. Ini kan sebuah ini juga pelajarannya banyak ya. Kita ini kalau nyuruh orang tuh hendaknya kita ngasih reward. Ojo gratisan lah ya. Mbok doa, mbok kurma sak karung ya, apa ya. Dan jadi kalau habis nyuruh itu dikasih reward. Kamu minta apa? Minta duit, mau nak saya enggak punya. Mungkin saya bisa ngasih doa, ya kan? Kamu tak doakan minta apa? Doa minta duit podo wae. Doa minta duit. Kita pokoknya kasih reward, jangan gratisan. Ya, seperti Rasulullah dituangkan air, jaluk Rabi'ah. Saya ingin ngancani kamu ya Rasulullah di surga ya Rasulullah. Keinginan yang tinggi kan? Kalau kamu ingin berteman aku di surga, disuruh apa? Banyak sujud. Artinya banyak apa? Sholat. Bukan banyak sujud ya, sana sujud, di parkiran sujud, di sini sujud, di toilet sujud. Ini bahasa kiasan ya. Bahasa majas liba'at. Kalau dulu saya belajar ilmu balaghah itu, yang diambil sebagian untuk mewakili seluruhnya. Di mana sih batang hidungnya? Kan kita enggak nyari hidungnya kan ya. Kita nyari tubuhnya ya kan. Sujud itu bagian dari sholat, disebutkan sujud tapi untuk mewakili sholat ya. Itu Bapak Ibu. Dan ternyata sujud itu bisa mengalirkan darah yang sangat luar biasa. Para Bapak Ibu dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ya, inilah sholat itu bisa mendatangkan rahmat dan diantaranya keajaibannya luar biasa. Tapi kita sholat itu bukan karena ngaliri darah di otak loh ya. Ini tadi sudah pernah kita sampaikan, ini adalah efek-efek samping ya, efek-efek samping dari orang sholat. Tujuan utamanya adalah menjalankan perintah Allah ya. Ini sudah ada nih. Ya, jadi itu Bapak Ibu sekalian ya. Dan yang terakhir ini diantara untuk satu tambahan ya, takut siksa Allah ya, diantara kiat mendapatkan rahmat takut ketika Allah menyiksanya. Jadi ketika berbuat dosa dia takut nanti Allah membalasnya. Apalagi ada dua dosa yang akan dibalas oleh Allah kes di dunia, tidak tunda di akhirat. Satu durhaka sama orang tua, dan yang kedua apa? Berbuat zina, ya kan? Adzulmu al-baghyu itu ada yang mengatakan zina dan zolim ya. Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis, ini adalah tayangan terakhir yang mudah-mudahan jadi bermanfaat tentang kisah nyata orang yang pernah berbuat zina. Tayangan ini berbuat bentuk teks dan mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina. Don't even come near it. Allah is warning you, don't even come near it. Why? Because of the devastation that it causes. Because of the misery that it causes. قصة حقيقية وقد ذكرت في صحيفة من الصحف العربية ولن أذكر اسمها. نشر القصة صاحب القصة بنفسه وطلب من الصحيفة ألا تنشر اسمه، ولكن فقط أراد من الناس أن يعتبروا به. يقول صاحب القصة: كنت في الجامعة وككثير من الشباب لدي علاقات مع الفتيات. مرة من المرات تعرفت على بنت وكونت معها علاقة كاملة غير شرعية، وظللت هكذا لفترة حتى أنها حملت مني. فلما اكتشف أهلها الأمر وأخبرتهم الفتاة عني، جاءني أخوها يتهجم علي، فقلت له: أنا لا أعرف هذه البنت، انظر من أين أتت بهذا الحمل، وتركته وذهبت. ولأنهم لا يملكون ضدي أي شيء تركوني. نسيت أنا الأمر. بعد سنوات دخلت المنزل ذات مرة فإذا أمي على الأرض مغشي عليها، أحاول أن أوقظها، فإذا استيقظت صرخت ثم أغمي عليها مرة أخرى، أوقظها مرة ثانية تصرخ وتسقط ثلاث مرات، حتى قلت لها: أمي ما الذي حدث؟ تصرخ تقول: أختك. قلت: ما بها أختي؟ قالت: إنها حامل لابن الجيرة. ذهبت إلى ابن الجيران هذا ومسكته، ولما بدأت بالتهجم عليه قال كلمة كانت كالسهم الذي اخترق وسط قلبي. تدرون ماذا قال؟ قال لي: أنا لا أعرف أختك، اذهب وانظر من أين أتت بهذا الحمل. سبحان الله، بالضبط نفس العبارة التي قلتها أنا لأهل البنت الجامعية. والجزاء من جنس العمل. ما انتهت القصة، يقول: تجرعت آلاما نفسية شديدة، ثم بعد سنوات قررت أن أتزوج. بعد الخطوبة وعقد القران تجهزنا للزفاف. في يوم الزفاف أتفاجأ أن عروستي كانت زانية من قبل، وهي تقول لي: استر علي سترك الله.
فقلت في نفسي خلاص يا ربي يكفي يكفي ما أنا فيه يكفي يكفي عقوبة. يقول فتجرعت الضربة الثانية وبلعت هذه القصة بصعوبة وقضيت معها سنوات سنوات وأنجبت منها طفلة كأنها القمر. فلما بلغت 6 سنوات جاءت البنت تبكي من الشارع، ما الذي حدث؟ اغتصبها حارس العمارة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. سبحان الله. A young man full of energy, full of strength, he comes to the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. He said, يا رسول الله إذنني بالزنا. Allow me, give me permission to commit fornication. Please ponder upon this amazing hadith of the Prophet Muhammad. The Sahaba were angry. فزجروه. They were angry at his comment, asking the Prophet Muhammad to give him permission to commit zina, fornication. And look, look at the greatest teacher ever, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He brought him forward. He said, sit. And he sat. And he came close to him. So Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comes to this young man. And he said to him, after he brought him close, he said, would you like that your mother commits adultery? He said, would you like that your mother commits adultery? He said, bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. No, I would not want my mother to commit adultery. I would give myself up for you, O Messenger of Allah. He said, would you like your sister? He said, no, ya Rasulullah. The same thing he said. He said, your daughter, even your daughter, he's not even married yet. But Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is giving him this foresight. Would you want eventually that one day when you get married and have a daughter, would you like that someone commits adultery with you? He said, no, ya Rasulullah. He said, your auntie from your father's side. He said, no. Your khala from your mother's. He said, no. He said, people don't want that for their mother, nor their daughter, nor their auntie, nor their sister. Look at the beautiful hikmah of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أخي الكريم، أختي الكريمة، لا تقل إن هذا كثير على هذا العاصي. لا، تلك البنت الجامعية التي بدأ بها في أول قصة كان لها أخ فجع بها، فجعل الله له جزاء بأخته. نعم. وسيكون لها زوج يصعق بها، فابتلاه الله لزوجته. وكان لها أب تقطع قلبه عليها، فابتلاه الله بابنته. والجزاء من جنس العمل، فعليه أن يتحمل عاقبة فعله. وأما من لم يكن له ذنب فيما حصل له في القصة، فهذه ابتلاءات يرفع الله بها عباده ويكفر عن سيئاته. إخواني أخواتي، ربنا سبحانه غيور، غيور على حرماته سبحانه، وينتقم لها جل في علاه، فانتبه. أسأل الله تعالى أن يسر عوراتنا وأن يؤمن. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kisah orang yang berzina dibalas oleh Allah 3 kali di dunia. Dan ini bukan hukum karma, tapi ini adalah jenis amal. Orang berbuat baik, balas baik. Orang berbuat buruk, balas buruk. Dan ingat, ketika ada seorang yang izin mau berzina, Rasulullah SAW gak melarang, cuma beliau memberikan sebuah pemahaman. Mau gak ibumu dizinai? Mau gak adikmu kalau dizinai? Gak mau. Itulah orang kalau berzina. Dia berzina dengan ibu orang lain, dia berzina dengan adik orang lain, dia berzina dengan anak perempuan orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perbuatan zina. Anak, istri, keluarga kita dijauhkan oleh Allah dari dosa dan maksiat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita menjadi hamba yang istiqomah di atas jalan Quran dan Sunnah, di atas ketaatan. Dan Allah menutup akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.